Nah, ini dia pusat kotanya untuk shopping dan pusat jalan-jalan di sini deh. Jadi namakan La Rambla, sektoral Catalunya itu di atas. Ini kita di sini. Ini masih banyak, ada perbaikan banyak di sini. Oke. Ramai sekali. Hari ini hari apa ini ya? Oh, hari Selasa. Ini hari ini hari Selasa ya. Dan kebetulan tadi ada beberapa kapal pesiar yang apa namanya? Yang bersandar di pelabuhan. Dan kebetulan juga ini adalah last Barcelona buat saya, karena next Barcelonanya saya harus pulang ke Indonesia. Nih, souvenir, toko-toko souvenir. Nah, di sini juga banyak atraksi-atraksi guys, yang mau foto-foto silakan. Itu dia. Yang mau foto, tuh. Tuh guys. Nih. Ini kalau dibikin di Indonesia ini bagus ini. Jadi di pusat kotanya. Nanti ada lagi. Ini nggak cuma di sini. Jadi ini ramai banget ya. Jadi setiap orang mesti akan ke sini. Nyarinya La Rambla. Kanan kiri itu ada kafe. Ada toko souvenir. Dan juga mana lagi di ujung jalan ini kita bakal nemuin Zara. Dan pas tadi saya ngambil di monumen yang tadi itu ada juga supermarket terbesar buat shopping namanya Makduk. Nah, ini banyak yang sepi ya, nggak tahu ini toko-toko souvenirnya. Ini bentuk penampakannya nih, di Barcelona, Catalunya. Nah ini nih, kanan kiri gedung semua gini. Tuh, rame kan? Oke. Excuse me. Sorry, thank you. Oke. Okay. Tunjukkan ini sepanjang jalan La Rambla Barcelona. Jadi kapal yang tempat saya bekerja ini, karena ini kapal mau crossing, ini bukan cruise regulernya ya. Sebelumnya jadi cuma satu bulan sebelum kita dry dock, dan sekarang karena kita mau crossing. Ya seperti ini. Ini dari tempat saya jalan, kalau kita berjalan santai antara 7 menit sampai ujung jalan ini. Tapi ini nggak ramai seperti biasanya, nggak zaman-zaman dulu pas saya kesini 5 tahun yang lalu ramai sekali. Ini ikutnya sepi guys, ini sepi bener. Nanti banyak outlet-outlet juga banyak tuh. Tuh. Kita mencoba ya sampai ujung jalan ini berapa menit ya. Banyak sekali toko-toko yang tutup, gak seperti dulu. Saya gak tahu kenapa. Apakah karena imbas dari COVID-19. Nih tuh banyak yang tutup. Dulu ini buka semua guys, buka semua. Itu lorong-lorong itu juga banyak. Nah. Ini bisnya guys, bisnya nih panjang kan, kayak Transjakarta. Tuh, ini karena musim dingin, kalian bisa lihat tuh pohonnya tuh berguguran semua. Di sini nggak keluar salju, nggak keluar salju.
kita lihat. Jadi kalau di Barcelona ini lebih tepatnya tempat untuk shopping ya. Secara ininya mereka nggak punya apa namanya, secara objek wisata apa yang ini nggak ada, cuma tempat shopping aja seperti ini, tempat-tempat shopping aja, jadi nggak ada spesifik gitu loh. Ah, dan satu lagi, New Camp. Nah, New Camp jadi stadion Barcelonanya itu kalau kita mau ke sana sekitar 20 menit by train, pakai kereta ya. Itu juga sana tuh jalan. So, kita mau lihat sampai di mana ini. Di sana juga ada tuh ramaian juga sebelah sana. Nah, kita lihat lagi. Oke. Saya akan lanjutkan. Jangan lupa subscribe, like, and share. Saya akan kasih tahu info lainnya kalau saya mungkin sesuatu yang menarik di sini. Ya, salam satu Jakarta. Cok.